Kalau sore-sore begini makan yang kuah-kuah enak kali ya. Nah, sebuah kedai di Kota Kediri, Jawa Timur menyajikan mie kuah kari yang menjadi buruan muda-mudi. Perpaduan mie dan kuah kari yang gurih dan lezat berpadu di lidah. Ada juga sajian berkuah yang tidak kalah menggugah. Ada kakap rempah kuning khas Bangka. Dan kuliner berkuah dengan bumbu kuning ini memiliki perpaduan cita rasa gurih, pedas, asam, dan manis. Ada yang menarik dari salah satu kedai di Kota Kediri, Jawa Timur ini nih. Di sini menyajikan mie kuah kari yang menjadi favorit bagi anak muda. Mie kari ini terkenal karena perpaduan mie dan kuah kari yang gurih dan lezat. Proses pembuatan mie diawali dengan merebus mie selama beberapa menit. Lalu campurkan dengan kuah kari spesial. Topping sayur dan telur juga ditambahkan untuk meningkatkan kelezatan hidangan ini. Pengunjungnya tidak hanya berasal dari Kediri, namun juga dari daerah sekitar seperti Blitar, Tulungagung, hingga Nganjuk. Tekstur mie-nya enak, sama karinya kerasa banget. Tadi mie kari komplit, original, sama kari telur. Kedai mie ini menyajikan dua pilihan kuah kari, yaitu kuah original dan kuah hitam yang dapat disesuaikan dengan selera pelanggan. Buka dari pukul 11 siang hingga 6 sore, mie kuah kari dijual dengan harga Rp12.000 hingga Rp20.000 per porsi.